So jadi hari ni kita nak unboxing SIC Kiwami lah. Ini ialah item yang saya beli online. Kita buka dulu. Packaging dia agak menarik sebab oops, jatuh. Okay. Ini ada yang dalam, packaging dalam. And then we got this. And this. Ini ialah dia punya apa benda. Okey, dia punya dalam bahasa Jepun saya tak faham. So dia ada bagi barcode di situ. Just scan. Dan yang ini ialah mungkin manual dia rasanya. Ya, yeah, betul. Manual dia. Manual SIC Kiwami. Okey, ni nampak tu dia ada bagi. Dalam manual ni dia tertulis satu figure, dua tapak tangan. And dia aksesori ada empat. Yes, ini dia aksesori dia. And then ini cara letak lah. So as you can see, inilah alat yang mana. Oh, ni dia ada kepala dia kat sini ya. Dia ada kepala demon. Kalau saya tak, kepala Oni dekat penumbuk. Pasal ni tak ni lah, dekat tongkat ni lah. Okay, jadi kita mana kita buka. Kita check. Kita nak buka. Sini dulu. Yeah. Inilah dia SIC Kiwami. Nice. Okay, articulation. Join ketat lagi. Boleh 90. Dia punya join dekat lutut ni kan. Kita boleh 90 darjah. Dan oops, nak terbengkok ke belakang. Dah tak boleh. Okay, setakat ni saja. Dia punya join dekat peha dia ni. Dia hanya boleh, tak boleh laras sampai 90 degree lah. Okey, yang ini yang lutut dia ni best. Dia boleh 90 darjah punya sampai rapat tu. Dan ini gaya apa ni? Okey. Ya, inilah dia. Okey, dari segi sculpture item ni, okay, sekejap kita tukar kamera. Okey, dari segi detail lah. Boleh nampak lah kalau untuk SIC Kiwami ni. Detail dia punya sculpture memang sangat puas hati lah dengan harga yang saya dapat. Benda ni sebenarnya dulu murah je, dalam maybe dalam RM50 dah boleh dapat. Tapi sekarang yen dah agak ringgit dah jatuh. So mahal sikit lah kalau nak mencari di luar sana tu. Yang ini pun saya dapat MIB. Okay, ini lah, cuba tengok belakang ni. Nampak otot tu. Neura. Okay, inilah. So kita try pasang aksesori dia. Okay, kepada aksesori pula. Okay, dia ada dua tapak tangan yang memegang dia punya senjata. And then this punya apa tu, sebelum nak keluar tukul ni kan ni. Ini benda ni, tempat dia punya simpan ni. Kalau salah saya, whistle dia tu yang tempat ketuk semasa nak engine tu. Ni dia punya ala binatang yang macam dia nak baling tu kan, nak tolong dia tu. Ni tempat letak tongkat.
Kita buka. Susah namanya. Tukar dia punya tangan. Tangan ya. Macam ni kan. Try cabut dia. Oops. Cabut dia. Yes. Kita letak satu tukar ni tangan apa ni. Kita letak tangan dia. Yes. Okay. Nampak sempoi sikit. Dia ada satu line ni juga yang saya sangat minat lah, iaitu line SIC Kiwami Cougar. Itu saya tak dapat lagi, dan kalau ada siapa-siapa nak jual, bolehlah PM saya lah nak jual kan. Sebab saya duk cari juga benda yang SIC Kiwami Cougar tu. Tapi tak tak jumpa. Bukan tak jumpa, mahal sangat sekarang. So saya hold dulu. Kalau boleh ingat nak cari yang mana yang nak lego lah. Alamak, benda ni susah tu nak buka. Okay, ni seri. Aus. Siap. Okay, dah pasang sendiri punya aksesori dia. Eh, alamak, mendalah ni. Okay, mendalah ni duduk belakang juga. Tak tahu ni. Ni antara aksesori dia lah. Kita push sikit. Tara. Okay. Cuna. Skala dia pun kecil.